3, 4, 5, 6, itu juga longsor, bencana alam tadi. Arus lalu lintas yang melewati jalan serta melalui jalan budaya. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Gunakan itu. Rencana kalau bis feeder melewati area Budak Bayong itu ada rencananya nggak, Pak? Oke, okay. Ya, terima kasih. Kenapa besar? Kenapa banyak yang ini banyak asamnya? Itu ada solusinya nggak? Oke, okay. Ya. Saya pelajar agen pelopor keselamatan berlalu lintas budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. 3, 2, 1. Kegiatan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Kota Semarang terkait dengan pembinaan dan edukasi serta sosialisasi ketertiban berlalu lintas dan penggunaan angkutan umum di Kota Semarang pada siswa sekolah di Kota Semarang. Ini ada SD, SMP, SMA. Pada kesempatan kali ini kita ke kategori atau ke siswa SMP gitu, yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena SMP itu dari usia merupakan transisi antara dari anak ke menuju ke dewasa, sehingga dari sejak awal dengan masa transisi ini kita coba berikan pembinaan terkait dengan peraturan berlalu lintas yang baik dan benar seperti apa. Kemudian kita mulai tumbuhkan disiplin berlalu lintas serta kita coba kembangkan agar mulai menggunakan angkutan umum, karena kita tahu Kota Semarang itu angkutan umum sudah sangat banyak sekali, sudah banyak sekali tren-trennya, terutama untuk BRT di sini. Kita coba angkutan umum ini menjadi pilihan buat siswa SMP ini. Sejak dini kita coba kembangkan untuk pengguna angkutan umum, karena kalau sekarang ini Kota Semarang masih didominasi kendaraan pribadi, sehingga angkutan umum kita coba push atau kita coba dorong menjadi alternatif untuk moda perjalanan sejak usia dini. Untuk kita di BRT terutama ada 12 koridor dan mungkin ada angkutan umum reguler, angkot, baik itu angkot cabang maupun ranting, ini memang masih belum 100% menjangkau untuk wilayah-wilayah pendidikan gitu, terutama yang di daerah suburban atau di daerah pinggir kota. Nah, namun dengan pembimbingan seperti ini kita nanti akan juga mendapatkan informasi dan mendapatkan masukan bahwa kita harus berusaha untuk mengembangkan kuantitas dan kualitas pelayanan. Kalau kuantitas itu ialah area yang belum terjangkau oleh BRT, kita bisa lakukan penambahan armada atau pelayanan ke sana, terutama untuk feeder dan untuk trek utama. Namun kalau yang sudah ada pelayanan BRT, kita coba tingkatkan kualitas pelayanannya, kenyamanannya, keamanannya, keselamatannya, serta mungkin kalau pelajar kan memang tarifnya 1.000, sehingga sangat terjangkau sekali untuk tarif ini, sehingga mereka mau berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.